Selama Ramadan, siswa-siswi di Balai Besar Disabilitas Kartini Temanggung, Jawa Tengah tetap berkreasi. Secara tekun, siswi jurusan Tata Boga memproduksi kue kering untuk Lebaran. Setiap dua hari sekali, yakni Senin, Rabu, dan Jumat, mereka menghabiskan waktu di aula yang disulap menjadi ruang praktik Tata Boga. Berbagai jenis kue mereka hasilkan mulai dari kue kacang, nastar, hingga kastengel. Tentu mereka berkreasi dengan pendampingan para pembimbing. Hasilnya, mereka membuat hingga 12 toples per hari. Senang nggak ada pelatihan ini? Senang. Kue yang paling senang dibuat kue apa? Nastar. Sulit nggak? Enggak. Ritual kita dengan sistem alu, jadi ajar latih ulang. Jadi kita mengajari, kita melatih, tak ulang lagi, jadi terus menerus seperti itu. Jadi misalnya hari ini diajari, besok juga masih diingatkan lagi apa-apa yang dipelajari kemarin. Jadi alu ajar latih ulang kita terapkan untuk anak-anak. Berarti karena harus ya, berulang-ulang ya? Iya. Dan untuk perintah juga mungkin berulang-ulang juga. Perlu ada pendampingan dari instruktur maupun kalau di rumah nanti pendampingan dari keluarga atau dari orang tua. Kue kering kreasi mereka hanya diedarkan di toko-toko di Temanggung. Harga untuk semua jenis kue adalah Rp30.000 per 350 gram.